Beberapa orang punya sifat hemat dan bisa mengatur keuangan dengan baik. Sebaliknya, ada juga orang yang sulit mengatur uang dan mudah sekali terjebak dengan sifat boros. Setiap kali ia mendapatkan penghasilan, sepertinya uang itu tak akan bertahan lama di tangan. Dan ternyata, sifat ini pun bisa diprediksi dari zodiaknya loh. Sebelumnya silakan bantu klik subscribe di pojok kanan bawah untuk berlangganan info ramalan bintangmu setiap hari. Dilansir dari yourtango.com, ini dia sekian zodiak yang paling enggak bisa mengatur uang dan boros. 1. Sagittarius, tanggal 22 November tanggal 21 Desember. Sagittarius adalah tipe pekerja keras, sehingga ia mudah mendapatkan uang. Tapi ia juga berjiwa bebas. Secepat ia mendapatkan uang, secepat itu pula uang menghilang. Ia selalu punya banyak acara untuk jalan-jalan, bersenang-senang dan berpetualang. Dan tentunya, untuk memenuhi pasion tersebut ia harus punya uang untuk dikeluarkan. Bahkan beberapa Sagittarius punya prinsip hidup YOLO, tidak memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan asal ia senang pada waktu sekarang. 2. Pisces, tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Pisces adalah tipe orang yang suka menyenangkan orang lain. Seringkali ia mendahulukan kepentingan orang lain secara berlebihan dan mengabaikan kepentingannya sendiri. Membantu memang sifat yang bagus, tapi jika tak tahu batasannya bisa berbahaya. Belum lagi ketika ia ingin diakui dan masuk ke dalam kelompok orang tertentu, ia harus membayar mahal agar bisa diterima. Karena hal-hal inilah ia sering mendapatkan masalah finansial. 3. Aquarius, tanggal 20 Januari tanggal 18 Februari. Aquarius tak bisa menahan diri ketika ada teknologi baru dan canggih. Ia ingin menjadi seseorang yang up to date dan mengikuti perkembangan teknologi terkini. Kemungkinan besar uangnya tidak dihabiskan untuk makan atau pakaian, namun beli gadget dan perlengkapannya. Karena ia juga suka petualangan, tak heran jika uangnya habis untuk traveling dan jalan-jalan. 4. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 22 Agustus. Leo adalah tipe orang sosial, di mana ia memerlukan modal untuk mendukung gaya hidupnya yang serba banyak acara. Meskipun ia mencoba berhati-hati menggunakan uangnya, tapi ia tidak tahan untuk tidak beli barang-barang mahal, memberi hadiah dan lain sebagainya. Sekali lagi, untuk mendukung gaya hidupnya, ia rela dibilang boros, selama ia mendapatkan kehidupan serba mahal yang ia impikan. 5. Libra, tanggal 23 September 22 Oktober. Libra termasuk orang yang murah hati dan suka memberi. Sayangnya, sikap dermawan yang ia miliki punya tujuan agar bisa disukai semua orang. Mereka mencoba menabung, namun selalu saja ada keperluan yang datang dan membuatnya harus mengeluarkan uang. Tidak heran jika ia selalu kehabisan di akhir bulan. Mereka suka membantu orang lain meski ia tahu ia pun butuh bantuan. 6. Gemini, tanggal 21 Mei tanggal 20 Juni. Gemini punya dua sisi berbeda ketika menghadapi masalah keuangan. Satu sisi ingin bersikap bertanggung jawab dan menyimpan uang dengan baik, di sisi lain ingin menghabiskannya dengan segera. Sisi penjudi Gemini suka sekali menghabiskan uang dengan percuma, ia tidak berpikir dua kali karena menurutnya uang akan datang lagi. Sedangkan sisi bertanggung jawab Gemini mencoba mengelak meski sayangnya selalu kalah dengan keinginan besar sisi penjudi. Itu dia sekian zodiak yang punya kecenderungan sulit mengatur uang. Tapi tentu saja, tidak semua zodiak di atas terjebak dengan sifat boros dan sulit mengatur keuangannya, ladies. Semua kembali kepada pribadi masing-masing. Jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah video ini dan klik like video ini agar dapat memberikan manfaat pada semua orang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.